Nama saya Dr. Alfa Ferry. Saya seorang ahli bedah jantung dan toraks di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Perlu kita ketahui bahwa pembuluh darah koroner itu merupakan pembuluh darah yang memberikan makan atau membawa oksigen ke otot jantung kita melalui pembuluh nadinya yang dinamai dengan arteri koroner. Jadi penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang terkait dengan pembuluh darah tersebut. Bisa berupa kerusakan dinding yang menyebabkan penyempitan atau total blockade. Itu yang namanya penyakit jantung koroner. Yang pertama, teknik medikamentosa, yaitu teknik penanganan melalui obat-obatan. Cara kedua atau penanganan kedua yaitu dengan melakukan pembedahan. Tipe pembedahan penyakit jantung koroner itu ada beberapa macam. Yang pertama yang lazimnya itu CABG konvensional, di mana operasi jantung bypass atau bedah pintas jantung koroner dilakukan dengan pembukaan di tulang dada tengah atau median sternotomy, di mana pada operasi tersebut jantung dapat dilihat dengan baik, dibuka seluruh dadanya, dan pada saat itu penyempitan dapat kita lihat dan kita bypass. Itu pembedahan dengan cara bypass atau bedah pintas jantung koroner secara konvensional. Yang kedua, yang terkini adalah pembedahan bypass atau bedah pintas jantung koroner dengan cara minimal invasif. Yaitu seperti yang disebutkan namanya, minimal invasif berarti dengan cara yang lebih minim, di mana insisi atau pembedahan dilakukan dengan bukaan yang lebih kecil, biasanya sekitar 6-7 cm di sebelah kiri dari dada, tidak dilakukan pemotongan tulang dada tengah. Itu yang dinamai dengan pembedahan minimal invasif. Yang kita kerjakan di rumah sakit ini adalah minimally invasive coronary artery bypass dan minimally invasive valve surgery atau pembedahan katup. Tidak semua dari pasien yang mengalami penyakit jantung koroner dapat dengan aman dilakukan minimally invasive surgery. Kenapa begitu? Karena pada standar atau conventional surgery, jantung dapat dilihat atau diakses dengan sepenuhnya karena bukaannya besar. Dengan cara atau metode minimally invasive surgery, tidak lagi terdapat keleluasaan akses dari jantung, yaitu yang merupakan objek surgery di sini, objek bedah di sini. Sehingga kita harus pastikan keadaan si pasien ini fit atau cukup baik, yang tidak akan timbul hal-hal yang di luar dari perkiraan. Atau kita bisa prediksi bahwa pasien tersebut akan dapat dilakukan secara minimal dengan baik. Efek samping tentunya lebih kecil dibandingkan dengan konvensional, karena banyak keuntungan dibandingkan dengan konvensional. Jadi kalau efek sampingnya jauh lebih kecil, hanya resikonya pada pasien-pasien yang kurang fit atau kriterianya kurang baik untuk operasi ini, tentunya risikonya lebih besar. Pada contohnya adalah kalau seseorang yang pernah mengalami serangan jantung dengan fungsi jantung yang sudah kurang baik, di mana operasi dalam keadaan standar atau konvensional pun mempunyai risiko yang tinggi. Maka kalau kita lakukan operasi itu dengan cara minimal invasif, risikonya juga tinggi atau bahkan lebih tinggi. Tapi pada keadaan pasien yang mana keadaannya masih baik, di mana 70-80% dari pasien yang menderita penyakit jantung koroner biasanya cukup baik, maka operasi minimal invasif ini dapat dilakukan. Kita bisa terima dari seluruh rumah sakit lain. Kita di sini lagi membangun atau mulai membangun sistem yang dapat memberikan pelayanan minimal invasif kepada masyarakat di seluruh Indonesia, pada umumnya juga mungkin khususnya di ibu kota. Kita di Rumah Sakit Premier ini sudah menyiapkan peralatan yang cukup lengkap dan juga tenaga-tenaga medis dan paramedis untuk mensupport berjalannya minimal invasif koroner surgery. Demikian yang saya dapat sampaikan informasi tentang minimal invasif koroner surgery. Salam sehat untuk semuanya.